dan ibu tamu undangan untuk kembali ke tempat. Ada telepon gue. Pembangunan puskesmas baru, rehabilitasi puskesmas, lalu melengkapi segala sarana dan prasarana alat kesehatan, sehingga kemudian warga Kota Bau-Bau mendapatkan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Dan ini menjadikan kita oleh penilai yang ditugasi oleh Kementerian Kesehatan menilai Kota Bau-Bau sebagai kota sehat. Satu bukti bahwa kita sudah dalam kondisi yang sangat baik aspek kesehatan. Pak, untuk puskesmas sendiri yang ada di Kota Bau-Bau ada berapa banyak sih? Ada 17 puskesmas. Yang awalnya hanya satu rawat inap, sekarang bertambah dengan sudah 5 puskesmas rawat inap. Ini satu bagian dari bukti bahwa luar biasa perhatian pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Makanya sekarang ini pemerintah melalui presiden ya, untuk membentuk kelembagaan Germas itu. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat mau menyadari sendiri tentang pentingnya, perlunya, besarnya manfaatnya untuk pola hidup sehat. Tidak akan ada gunanya pemerintah menghimbau, tidak akan ada gunanya pemerintah menyiapkan segala sarana-prasarana kesehatan yang baik kalau kemudian masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mau mengedukasi dirinya supaya bisa hidup sehat. Baik, terima kasih. Tingkat Kota Bau-Bau tanggal 9 Desember 2018. Ya, diikuti dengan pelepasan balon oleh para peserta. Ya, kita saksikan bersama-sama balon